Kejuaraan SEAVA Grand Prix 2023 for Men telah usai, dan Timnas Bola Voli Putra Indonesia adalah keluar sebagai sang pemenang, setelah berhasil mengalahkan Thailand 3-2 pada laga terakhir kemarin. Timnas Bola Voli Putra Indonesia kembali menunjukkan prestasinya dengan menjadi juara bertahan pada SEAVA League 2023 Leg 2, setelah sebelumnya juga meraih gelar juara di leg pertama. Tak hanya menjadi juara, empat pemain bola voli putra Indonesia juga meraih penghargaan individu pada ajang SEAVA Grand Prix 2023 Seri 2 yang berlangsung di Filipina tersebut. Empat pemain peraih penghargaan individu tersebut adalah Farhan Halim, Boy Arnes Arabi, Hendra Kurniawan, dan Prasojo. Farhan Halim mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik SEAVA Grand Prix 2023 Leg kedua. Sedangkan Boy Arnes Arabi mendapatkan penghargaan individu sebagai outside striker terbaik bersama pemain muda Thailand, yakni Jakrit Tanomnoi. Untuk Hendra Kurniawan mendapatkan penghargaan individu sebagai middle blocker terbaik bersama dengan pemain Vietnam, yakni Truong De Hai, dan untuk penghargaan individu sebagai libero terbaik SEAVA Grand Prix 2023 diraih Prasojo, sedangkan setter terbaik jatuh kepada pemain Vietnam, Din Van Duy, dan opposite spiker terbaik diraih Stephen Charles Rotter dari Filipina. Ayo terus dukung Indonesia juara dan salam olahraga.